Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musa Ibrahim Allah Ta'ala wa ala man rahmi wa shila rahmi amin. Wa ayyu farrad sabiqun illa lima ba'du yakun kama lahu illa ulima. Wa ayyu farrad sabiqun illa, jika amil yang mendahului illa diamalkan, lima ba'du yakun kama lawin lawi law illa udima. Kepada isim setelah illa adalah dia, sebagaimana jika law illanya tidak diadakan. Ya. Innya syartiyatun in yufarrog, ya. Yufarrog fi'il mudhari dimamlikan lil majhul, menjadi fi'il syarat. Sabiqun itu menjadi naibul fa'ilnya. Ifarok. Dan dia itu menjadi isim. Dia menjadi isim dan dia akan beramal. Sedangkan fa'ilnya itu domirun mustatirun, ya, mustatir. Illa kosot lafaznya, ya. Mudhof ilaih, tapi ingin aku bukan mengelis. Ilaih itu menjadi maful, maful bih bagi lafaz sabiqun, ya. Lima jar majrur mutalik dengan ifarrog. Limanya ba'du zorob dimabring atas doma. Ya. Yakun itu menjadi fi'il mudhari nakis dijazamkan. Dia menjadi jawab in ifarrog. Isimnya domir mustatir fi jawazan takriruhu. Iya, mustatir fi jawazan, nah, gitu aja. Takriruhu aja. Kama, ya, kapnya jarun. Ma zaidah. Lau, launya masdariyah. Illa, ya, dia kasut lapas atau murad labas. Naibul fa'il, ya, bagi fi'il yang dibuang. Jadi fi'il bagi fi'il yang dibuang ditafsirkan kalimat sebelumnya itu udima. Ya. Fi'il madi. Udima fi'il madi dimabring lima juz. Alifnya lil itlaq. Naibul fa'ilnya dhamir mustatir fi jawazan taqdir wa ya'udu ala ya illa. Jadi jikalau illa tidak diadakan. Iya, iya kembali ke illa. Iza tafarraga sabiqu illa lima ba'daha, apabila, ya, atau jika amil yang mendahului illa diamalkan. Begitu. Sedikit ribet emang nih. Ya. Apabila atau jika, ya, apabila, biasanya iza apabila kita terjemahnya. Amil yang mendahului illa diamalkan, lima ba'da bagi apa yang setelahnya, kepada apa, kepada isim setelahnya. Ay lam yastaghil bima yatlubu, artinya yang tidak menuntutnya, yang tidak sibuknya dengan sesuatu yang menuntutnya. Kanal ismul waqi'u ba'da illa mu'roban bi'robi ma yaktadihi ma qabla illa qabla rukulia, adalah isim yang jatuh setelah illa di i'rob, dengan i'rob apa yang melazimkan oleh apa yang sebelum illa, sebelum masuknya. Wa zalikan mikadu nau sabama maqama illa zaidun, tidaklah berdiri kecuali Zaid.
Wama darabtu illa Zaidan. Tidaklah aku pukul kecuali Zaid. Ya, jadi Zaidunnya jadi fa'il qoma. Zaidannya. Ya. Ini wama darabtu illa Zaidan. Jadi illanya mulghah. Kalau ini istisna ya illa Zaidan. Wama maratu illa bi Zaidin. Wa Zaidun, maka lafaz Zaidun fa'ilun marfu'un. Jadi langsung aja, jadi ilahnya mulghah gitu ya. Wa madarabtu illa Zaidan, tidak aku pukul kecuali Zaid. Jadi sama tadi illa Zaidun mulghah aja ilahnya. Jadi Zaidun itu menjadi fa'il, Zaidun menjadi maf'ul ya. Wa Zaidun fa'ilun, maka lafaz Zaidun itu fa'il. Marfu'un itu dilafazkan bi koma dengan lafaz koma. Wa Zaidan dan berlafaz Zaidan mansubun itu dinasabkan bi dharab bi lafaz dharab. Jadi apa dia? Maf'ul bi berarti bukan mansubun al istisna bukan. Wa bi Zaidin dan lafaz bi Zaidin majrur muta'alliqun bi ma'arratu muta'alliq bi lafaz ma'arratu kama law tuzkaru illa. Law lam tuzkar illa. Sebagaimana jika tidak disebutkan lafaz illa. Wa hadza huwa al-istisna'ul ya. Ini yaitu istisna al-mufarrahu yang dibolehkan. Wa la yaqa'u fi kalamin mujabin. Dan tidak jatuh ia pada kalam mujab, fala takun maka tidak boleh engkau katakan darabtu illa Zaidan. Ya, enggak boleh begini. Dalam itu ila Zaid aku pukul kecuali Zaid. Ya. Allahu a'lam.